Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah salah satu gudang jagung ya, yang ada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ya, ini lagi proses pengeringan jagung, pengeringan biji jagung dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Ya, penjemuran ini bertujuan untuk mengeringkan dan tujuan akhir adalah untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam biji jagung. Karena apa? Karena semakin rendah kadar air dalam biji jagung, nah nanti harga jual jagung ini akan lebih bagus. Harga jualnya bisa naiklah kalau kadar air dalam biji jagung ini rendah. Jadi semakin rendah kadar air di dalam biji jagung ini, semakin mahal pula atau semakin bagus pula harga jual jagung-jagung ini ya. Nah ini ratusan ton jagung yang ada di sini. Ini sebelum dikirim ke distributor besar ataupun dikirim ke industri. Nah ini proses akhir adalah penjemuran dengan tujuan pengeringan biji jagung. Ya, musim kemarau ya, dengan panas yang menyengat ya, matahari, terik matahari mulai pagi sampai sore mataharinya sangat terik. Nah, ini adalah waktu yang cocok untuk proses pengeringan jagung dengan cara dijemur. Ya, nah seperti ini ya jagung-jagungnya. Nah ini untuk pengeringan ini cukup dengan waktu 7 sampai 10 hari. Ini jagung-jagung ini sudah turun atau sudah kering dengan kadar air yang sedikit ya, dengan kadar air yang minim. Nah, seperti itu kalau mau menjual jagung agar mendapatkan harga yang bagus, harga jual yang bagus, maka kadar air di dalam biji jagung tersebut harus benar-benar seminim mungkin ya, harus ditekan kadar airnya dengan cara dikeringkan dengan dijemur di bawah terik matahari. Demikian ya dari salah satu gudang jagung yang ada di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.